Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pon Poni. Jadi teman-teman di sini rame itu kenapa? Karena semua orang yang ada di sini, di situ, di sana dan di mana-mana ini adalah warga-warga sekitar rumahnya Pon Poni. Jadi di sini ada teman sekelasnya Pon Poni, juga ada kekasihnya Pon Poni dan juga ada warga-warga sekitar yang kerja-kerja di sini ya, seperti Pak Lek bengkel, dokter, suster, yaitu. Kemudian teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari pembukaan warung Pon. Kenapa? Karena warung Pon karena sudah buka, jadi aku beserta orang yang berdiri di sebelah kanan aku ini akan memberikan makanan gratis kepada warga-warga di sini guys. Jadi langsung saja cus 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 cus, langsung minggir-minggir. Persimi 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 permisi permisi guys. Di sini makanannya sudah disediakan ya, karena ini adalah hari spesial. Silakan teman-teman, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, yang rapi, yang rapi, yang rapi, jangan rebutan, jangan rebutan, silakan duduk. Oke, karena kalian semua sudah duduk dengan rapi, marilah kita langsung saja memulai acaranya, yaitu acara makan besar ini guys. Ini adalah acara makan besar ya teman-teman, jadi tolong dimaklumi kalau ada sedikit ngebug. Padahal nggak ada hubungannya ya, tapi nggak apa-apa. Langsung saja silakan kalian makan. Kenapa susternya makan sambil berdiri? Hah? Jalan mundur lagi. Jalan mundur dong dia. Oke. Loh, Mio kenapa kamu tidak duduk Mio? Oh, dia jalan mundur juga. Dia jalan mundur juga ya. Oke, Mio pintar sekali. Oke, jadi kita langsung makan-makan saja. Karena aku ada mau ngeliput, jadi kita suruh NPC-nya tunggu di sini. Kemudian tunggu. Kemudian aku akan meliput mereka per meja-meja. Jadi sini adalah meja couple atau meja untuk orang-orang yang makan berdua. Tapi karena aku kurang orang, jadi di sini kosong ya guys. Di sini kosong ya teman-teman, jadi cuma dua orang ini slotnya untuk dua orang, dan di sini mereka bisa makan berdua. Kemudian untuk di meja pertama di sini adalah gadis-gadis cantik. Jadi yang di tengah ini adalah teman aku ya, siapa namanya? Hatsuki, aku lupa deh. Kayaknya Hatsuki deh. Kemudian ini mereka makan keki dan juga jeruk. Untuk meja yang ini adalah cowok-cowok. Kenapa mukanya nggak bisa santai sih bang? Ya ampun. Mereka mukbang chicken-chicken. Mereka mukbang pahanya chicken. Kasian sekali ya ayam-ayam ini, ada berapa ayam nih? Satu piring ada 8, berarti 16 ya. Wih, 16 dibagi 6. 16 dibagi 6 berarti satu orang bisa dapat 2, yang sisanya lagi dapat 3 ya. Wih, enak sekali kan. Tapi lebih enak yang ini guys. Lihat deh, kenapa mereka makannya banyak sekali. Ada kepala udangnya juga. Waduh, kenapa ya? Kalian enak sekali makannya. Kemudian untuk di bawah ini, di sini ada tempat lesehan. Tempat lesehan ini adalah tempat yang paling disukai oleh banyak orang karena lesehannya enak deh. Rasanya lesehan tuh kalian pasti tahu. Jadi di sini mereka semua makan bacon dengan telur bermata dua beserta sup
sup kari mungkin. Enak sekali ya sepertinya. Sepertinya mereka sangat menyukai makanan-makanan sini. Jadi aku mau review sebentar. Di sini adalah tempat kasir. Tempat kasir, ini ada laptop, ada buku, catatan ya. Jadi kita bisa duduk di sini. Halo, selamat datang. Silakan duduk, mencari tempat duduk dan silakan pesan makanan yang Anda suka yang sudah tersedia. Kemudian di sini ada tempat cuci piring. Piringnya masih ada dua, nanti aja aku cuci. Kemudian di sini ada bakso, ada pentol. Di sini ada ayam-ayam mukbang seperti tadi di sana ya. Jadi di sini ada microwave, ada ini, ada wastafel, ada kol, sayur kol. Di sini ada pentol. Aku bilangnya pentol ya. Soalnya bentuknya kayak identik sama pentol gitu guys, meskipun agak kotak-kotak. Di sini ada jeruk, ada mandarin. Oh, keren sekali. Jadi guys, kalau kalian mau tahu lokasinya, jadi sebenarnya lokasinya itu di sini guys. Kalau kita ke sini, kita bisa melihat rumahnya si cowok, si kekasih aku. Ini ada mobilnya ya. Jadi lokasinya itu deket banget karena ini adalah usaha yang dijalankan oleh kita berdua. Kemudian di sini ada pintu keluar kalau mau beli bahan. Nih, keluar lewat sini. Kalau mau masak juga bisa. Di sini ada tulisannya Warung Pon. Kenapa N-nya kecil? Karena N-nya rusak, nggak bisa di caps lock. Tenang aja, tetap bagus kok. Kemudian di sini aku kasih pohon-pohon manja di sekitar. Dan di sini ada wastafel dan ada lampu-lampu bingo. Cantik sekali ya guys. Mereka semua sedang menikmati makanan. Oke, teman-teman. Karena kita mau closing mungkin, tapi sebentar dulu. Kita lihat sedikit lagi pemandangan-pemandangannya ya. Kita Invisible UE. Wow. Ini begini guys ya, cantik sekali kan kalau di invisiblein begini. Jadi kalau kalian mau lihat lebih nyos lagi nih begini. Lebih nyos lagi. Nih. Tuh. Sungguh rame ya, aman, damai, sentosa. Lihat tuh guys, yang duduknya bertiga tuh rasanya kayak rame banget gitu ya. Seneng liatnya deh kalau punya usaha tuh selaris ini. Mungkin suatu saat bisa kali ya. Oke, okay. Insya Allah, amin. Dan Oke, karena mereka sudah kenyang, mungkin suruh makan terus nanti gembung guys. Oke, kalau sudah begini guys, aku mau ini. Semuanya sini, jangan makan. Semuanya sini. Semuanya ini cheese. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu video dari Pon-Pon ya, tentang Warung Pon yang baru ini ya. Mungkin kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk request kalau kalian mau, dan insya Allah aku bisa kabulin ya guys. See you guys, dah.